Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Singapun. Ya, kali ini saya akan review, review sih, lebih ke update HP 5G yang ready di Singapun. Oh, ya jangan lupa ke like dan subscribe-nya ya di Singapun gratis. Oke. Yang pertama ini Infinigo 20 5G. RAM-nya 4, 18, harganya 2099. Terus Infinix lagi ini yang agak 3 jutaan, 3 jutaan Infinix Zero 5G. Ini Infinix Zero 5G ini harganya 3199. RAM-nya 8, 256. Oke, untuk chipset-nya Dimensity 920. Terus untuk next-nya untuk selanjutnya dari produk Redmi. Untuk Redmi sendiri ada Redmi 10 5G. Harganya 199. Lebih murah ini ketimbang Infinix tadi ya, guys. Ini untuk RAM-nya RAM 618. Langsung saja terus lanjut ke Poco X5 5G. Dari Poco X5 5G ini harganya 3 jutaan. Kalau dibanding dengan Infinix Zero 5G tadi, harganya sama. Cuman lebih internalnya lebih banyak dari RAM-nya juga, lebih banyak dari Infinix Zero tadi. Ini Poco X5. RAM-nya 6, internal 128. Harganya 3199. Terus next-nya lagi Redmi Note 12 Pro 5G. Ini juga ada dua versi, 4G sama 5G. Kalau yang ini yang 5G, harganya 4299. Untuk RAM-nya 8, internal 256. Terus next lagi, ini ada Xiaomi 12. Untuk Xiaomi 12 ini harganya 699. RAM-nya 8, internal 256. Ya, untuk next lagi ini dari Oppo. Kalau Oppo yang paling termurah untuk yang 5G-nya di Oppo A78, harganya 399. Untuk RAM-nya RAM 8, internal 128. Terus next lagi langsung di Reno 10. Untuk Reno 10 ini tersendiri ini terbaru dari produk Oppo Reno. Oppo Reno 10 5G ini internalnya 256, RAM-nya 8. Terus next lagi Reno 8T. Untuk Reno 8T ini harganya 6199. RAM-nya 8, internal 256. Untuk yang tadi Reno 10 ini harganya 599 atau 6 juta ya, guys. Oke, next. Next lagi di brand Samsung. Untuk brand Samsung ini yang paling murah di Galaxy M14 5G. Untuk harganya 2599, RAM-nya 4, internal 64. Next ini di Galaxy A14 5G. Ini RAM 6, internal 128, untuk harganya 299 atau 3 juta. Kayak gini. Terus untuk yang agak lumayan Galaxy A23 5G harganya 399, RAM-nya 8, internal 128. Selanjutnya di Galaxy Samsung Galaxy A34 5G. Ini RAM-nya 8, internal 256, harganya 5399. Oke, next lagi. Next untuk Oppo. Untuk next lagi di Galaxy Samsung Galaxy A54 5G. Di harga 8256. Harganya 6399. Untuk untuk brand selanjutnya. Ya, untuk selanjutnya dari brand Vivo yang paling murah ini Vivo Y27 5G. Untuk RAM-nya RAM 6 128,
harganya 299 atau 3 juta. Terus selanjutnya di Vivo Y36 5G harganya 3799, RAM-nya 8, internal 256. Terus juga ada Vivo V27 sih. Untuk stoknya lagi OTW lah, bukan kosong, lagi OTW. Untuk harganya dari Vivo V27 harganya 599 atau 6 juta. Terus RAM-nya 8, internal 256. Terus next dari brand terakhir Realme. Untuk brand dari terakhir dari Realme ini yang saya pegang Realme 11 Pro, internal 256 dan RAM-nya 8. Terus yang Realme 11 Pro Plus itu tadi harganya 6 juta. Terus RAM-nya 12, internal 512. Oke. Ya sekian untuk update dari HP yang ready di Singapura untuk tipe 5G. Untuk terima kasih telah menonton channel YouTube kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Untuk like dan komen gratis. See you.